حول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل عقدة بلساني وفقه قولي رب زدني علما وارزقنا فهما جيدا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم فعلا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب يسر ولا تعسر ربي فلا تلقى اقبالنا بعض سبحانه وتعالى الحمد لله شكرا لله سبحانه الله سبحانه وتعالى تمسي بهذه الكتابان الله سبحانه وتعالى وهذه الفراء حسنة تنجاو أكبر الفردو كان من الله سبحانه وتعالى تدلون دعاء دواء dan upaya ini Allah akan terus berikan kepada kita dan sesuai kita untuk mencari reda dan kasih sayang Allah SWT. Dan Alhamdulillah juga pada malam ini yang kita dapat meneruskan di pengajian kita dalam kita membicarakan dan membahaskan hadis-hadis Al-Matan Al-Arba'in Al-Namuriyah dan insyaAllah pada malam ini termasuk pada hadis yang ke-15. Setelah kita membicarakan hadis yang sebelum ini menjelaskan kepada kita tentang kenapa dah seorang Muslim itu menjadi halal di sisi Allah atas kesalahan yang dilakukan, maka darah seorang Muslim juga boleh menjadi halal. Kemudian Allah menghidupkan kita daripada melakukan kesalahan dan kesilapan perkiraan. Hadis yang ke-15 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim qalbah rawahu al-Bukhari wa Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata akan perkara yang baik atau hendaklah dia diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan kiranya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memulihkan tetamunya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh lagi tentang perkara-perkara yang sepatutnya kita lakukan untuk membuktikan bahawa kita beriman dengan Allah dan juga beriman dengan hari kemudian ataupun hari akhirat. Dan masih lagi tidak lari daripada menekankan tentang tata cara yang sepatutnya dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah. Tata cara seorang Muslim yang mukmin yang percaya tentang hari perbalasan dan percaya tentang balasan baik dan balasan buruk Allah SWT. Dan dia juga berpisah bukan sahaja kepada diri kita tetapi yang penting kepada orang yang di sekeliling kita. Nilainya hadis ini mengandungi nilai peradaban yang tinggi, sopan santunnya yang terpuji. Seorang beriman yang sebenarnya tentu menggunakan pengajaran peradaban ini untuk keselamatan diri dengan memelihara perkataannya dan untuk menjaga hubungan baik dengan jiran-jiran dan sahabat-sahabatnya dan memuliakan mereka sesuai dengan keadaan masing-masing. Okay, di sini mengajarkan kita tentang adab, tentang tata cara.
ini tentang kelakuan yang sepatutnya kita tunjukkan sebagai seorang Muslim dan mukmin. Ini kerana mana yang kita semua tahu, Islam ini agama bukan hanya dalam bentuk ibadah-ibadah khusus, tetapi dia merangkumi tata cara, the way of life, adab-adab, kelakuan-kelakuan yang sepatutnya ditunjukkan sebagai seorang Muslim. Sebab itu dakwah yang paling berkesan bukanlah dakwah secara lisan, tetapi dakwah secara hal. Orang tertarik untuk memeluk Islam tu kerana melihat keadaan elok budi pekertinya seorang Muslim. Dan orang tertolak untuk menerima ataupun untuk memeluk Islam kerana perkara yang sama. Jadi ini sudah menjadi tanggungjawab kepada semua orang yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman dengan Rasulnya, menganggap bahawa Nabi itu sebagai ikutan, idola, panduan dan sebagainya. Maka tidak ada lebih baik akhlak untuk kita contohi daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tuan-tuan tidak terlepas dari mengikuti program IKIM tu kan, petang-petang hari apa, hari Selasa ke hari Rabu tu, Islam Agamaku tu, kan? Maka rata-rata yang memeluk Islam, rata-rata yang bercakap di dalam program tu mengatakan mereka tertarik kerana akhlak, kerana sopan santun, kerana peribadi mulia, peribadi baik yang ditunjukkan oleh rakan-rakan mereka yang beragama Islam. Tentang keadaan masjid yang tenang dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahawa bagaimana dakwah secara hal ni sangat berkesan sebenarnya untuk kita menyebarkan agama kita. Dan menjadi tanggungjawab semualah untuk kita memberikan gambaran yang baik tentang agama kita ini kepada jiran-jiran kita yang bukan Islam, rakan-rakan kita di tempat kerja yang bukan Islam dan sebagainya. Syarahnya, perkara memelihara perkataan memuliakan jiran dan tetamu. Berkata yang pertama, berkatalah yang baik atau diam. Pada hadis tersebut, Rasulullah SAW menerangkan sifat yang baik yang menjadi adab sopan bagi orang yang beriman, iaitu ialah perkara yang baik, berkata yang baik atau diam, memuliakan jiran dan tetamu. Mengenai berkata yang baik atau diam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah diam. Salah satu tanda yang menunjukkan bahawa seorang itu beriman adalah dia berupaya untuk mengawal lisannya daripada mengeluarkan kata-kata yang keji, yang nista, yang boleh menyakiti hati orang lain. Itu tanda orang yang beriman. Dan dalam kitab Penawar Bagi Hati juga kan, antara anggota yang patut kita jaga, yang mesti kita jaga untuk kita membersihkan hati adalah lisan kita. Kerana apa yang terbit daripada lisan menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Apa yang terbit dari lisan menggambarkan apa yang berada di dalam hati. Orang tak boleh kata, walaupun kata-kata saya ni jelek, mungkin menyakitkan hati orang dan sebagainya, tapi hati saya baik. Ini bukan bercakap dengan tentang orang Melaka ni. Orang Melaka mungkin dia berada di liga dia yang tersendiri, kan? Itu dah cara dia cakap begitu. Wallahu a'lam. Tidak berniat apa-apa. Tapi kalau kita di sini, di Selangor, kan, di tempat kita ini, maka lisan kita menggambarkan apa yang berada di dalam hati kita. Kalau keluar daripada lisan kita baik, maka insya-Allah hati kita baik. Dan begitulah sebaliknya.
Jadi janganlah kita merasa kata kecil hati kalau orang kata engkau jangan cangka aku cakap macam ini, aku begini begini. Tetapi itu yang kita berikan gambaran. Dan bagaimana pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan dalam hadis ini itu perkara pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Falyaqul khairan au liyasmut. Tak ada modal. Kan? Tak ada modal, tak ada benda yang cakap baik, nak cakap mesti nak cakap buruk tu. Ha? Kalau dah tak boleh, maka diamlah. Itu lebih baik. Jangan nasib nak bercakap itu menyakitkan hati orang sahaja dan sebagainya. Imam Syafi'i menyatakan, makna hadis ini bahawa apabila seorang hendak berkata, hendaklah dia berfikir. Dilalah hadis ini menyatakan, nak bercakap, maka terlebih dahulu fikirkan apa yang boleh kita cakap. Apa yang perlu kita cakap. Bagaimana kita nak mengeluarkan perkataan dan percakapan berkenaan. Think first before you talk. Don't talk, talk and then you think. Ha, kan? Oh, nampak macam orang pekan kan? Cakap bahasa Inggeris. Dah jadi kita orang Putrajaya kan? Fikir dulu. Ni yang selalu saya pesan ke anak murid kita. Anak murid kita, guru-guru kita dan sebagainya. Yang perlu kita latih. Benda ni perlu kita latih. Dia tidak boleh lahir secara automatik. Tak boleh. Bukan sahaja lisan, tetapi bila kita menaip di dalam media sosial ke, di dalam apa sahaja ke, kita nak mengomen dan sebagainya kepada post yang orang buat dan sebagainya, kena fikir. Kalau saya komen ni, adakah dia akan menjadi bertambah baik? Atau adakah akan memberikan faedah kepada orang lain yang melihat post berkenaan? Ataupun tidak? Adakah yang akan saya cakap ini, adakah apa yang saya akan tulis ini berdasarkan kepada bukti-bukti dan sebagainya ataupun tidak? Ataupun atas sentimen emosi sahaja. Atas sentimen dan emosi. Jadi kena fikir. Sebab mungkin bagi kita tak rasa apa-apa, tapi bagi orang yang membaca, dia akan mungkin berfikir yang sebaliknya. Hatta pemilihan huruf kecil dan huruf besar pun jadi isu juga. Boleh menimbulkan tafsiran yang pelbagai. Orang kata kalau pakai huruf besar tu tandanya marah. Tapi bagi saya cara kita baca tu yang penting. Ikutlah huruf besar ke huruf kecil je. Kalau kita baca dengan nada ataupun dengan emosi yang seolah-olah yang menulis sedang marah, maka akan jadi demikianlah. Tapi yang penting orang yang menulis, orang yang bercakap, orang yang berkata-kata, hendaklah ia berfikir. Nak cakap apa pun kena fikir dahulu. Sama ada bagi faedah ataupun sebaliknya, dapat pahala ataupun hanya mengundang dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila ternyata tidak ada bahaya atasnya, maka berkatalah. Bila kita rasa apa yang kita akan kata itu tidak bahaya, tidak mendatangkan dosa, tidak mendedahkan kepada mudarat dan sebagainya, maka berkatalah. Kena menyesal dahulu pendapatan, kan? Menyesal dulu baru kita dapat faedah. Apa maksud menyesal dulu? Kita fikir dulu buruk baiknya dan sebagainya. Tidak bercakap lepas dan sebagainya. Tetapi bila ternyata sebaliknya, maka diamlah. Jadi kalau sesuatu itu, perkataan yang kita nak sebutkan, nak kita tuliskan, komen dan sebagainya itu, sebaliknya tidak memberikan faedah, maka yang lebih baik kita jangan komen.
jangan bercakap dan sebagainya. Abul Qasim Al-Qushairi, seorang ahli tasawuf, berkata diam yang tepat pada waktunya adalah sifat orang-orang besar. Bukan besar badan, besar jiwa. Diam pada waktunya adalah sifat orang-orang besar. Besar jiwa, besar iman, besar akhlak, mulia akhlak. Itu maksudnya. Kalau nak kira besar badan tu, payahlah kan. Nah, semua orang besar badan. Lagi-lagi dah makan sup, malam ni makan sup lagi. Kat rumah saya pun makan sup juga. Masak sup juga. Bang, malam ni kita masak sup. Sup jugalah. Kebetulan menantu nak datang, dia kata, "Mak nak makan sup." Langkah kanan lah engkau. Bapak engkau masak sup. Itu adalah sifat orang yang besar. Besar jiwa. Kerana tak semestinya apabila kita membalas ataupun membalas perkataan seseorang, membalas suatu komen dan sebagainya, menunjukkan bahawa jiwa kita kecil, bahawa kita penakut, bahawa kita tak boleh nak memberikan, tak boleh nak melawan dan sebagainya. Tapi jika diam itu lebih baik, maka diamlah adalah suatu yang menunjukkan bahawa jiwa kita besar. Dan berkata pada waktunya adalah perkara yang sangat mulia. Boleh diam, jiwa besar. Berkata sesuatu yang baik, maka itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Nak nasihat, cara bagi nasihat itu pun menunjukkan jiwa kita sebenarnya. Kadang-kadang kita menegur, kan? Kadang-kadang kita bagi panduan, nasihat dan sebagainya. Yang paling mudahlah kepada anak-anak kita. Cara kita bagi nasihat juga menggambarkan jiwa kita. Kalau jiwa kita besar, maka nasihat pun akan memberikan kesan yang baik, insya-Allah. Tapi kalau nasihat itu kita lemparkan dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, tidak berfikir dua kali, menggunakan perkata-kata yang tidak sepatutnya, maka dia bukan masuk dalam fikiran orang yang kita nasihat. Malah mungkin dia akan menjadikan dia bertambah marah walaupun dia tidak tunjukkan. Ataupun paling tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini bukan mengata ke siapa, mengata ke kita semua. Kadang-kadang kita nak bagi nasihat tu kena cara yang betul, dengan bahasa yang tepat, dalam keadaan yang sepatutnya. Bercakap dengan orang tua, tidak boleh memalukan orang tua. Bercakap dengan rakan sekerja, tidak boleh malukan rakan sekerja. Bahkan kalau bos nak menasihati anak buah, kena cakap secara peribadi. Itu lebih baik, bukan memalukan. Dan itu memerlukan latihan. Itu memerlukan latihan. Memang seronok kita marah orang depan-depan, depan orang lain, depan anak murid lain dan sebagainya. Memang seronok sebab kita bos, ini nak tunjukkan siapa besar. Tapi di mana faedahnya kepada orang yang kita marah? Kita marah sebab dia buat salah, buat silap. Tapi adakah dengan tindakan memalukan itu akan menyelesaikan apa yang sedang ataupun apa kesilapan yang dia lakukan? Buat masa tu mungkin, tapi dia akan mencipta masalah-masalah yang baru di kemudian hari. Maka berkata pada waktunya adalah perkara yang sangat sangat mulia. Sebab kita sempat berfikir dulu, sempat menimbang, sempat mengarang dulu dalam otak fikiran kita, kan, kata-kata yang sepatutnya. Walaupun kadang-kadang memang nak menyirap juga. Tapi kena tunjukkanlah bahawa kita ni berjiwa besar. Berjiwa besar. Rasulullah mengajar
supaya seorang yang beriman selalu mengawasi perkataannya dan membiasakan diamnya kalau diam itu ada faedahnya. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Saya tak pasti itu hadis ke ataupun kata-kata para sahabat. Tapi ataupun kata-kata hikmah. Tapi maksudnya sebaik-baik perkataan ma qalla wa dalla. Apa yang pendek tetapi terus kepada maksudnya. Nah, itu maksudnya. Ma qalla, kata yang ringkas, yang pendek, ma dalla, terus menunjukkan kepada poin. Tak perlulah bercakap berjeda-jeda sebagainya. Kan? Sekarang ni dunia korporat kan, mesyuarat tak boleh lebih sejam. Ya ke? Tak tahulah ikut tuan-tuan kan. Tapi saya tak pernah berjaya mesyuarat satu jam. Tak tahulah kenapa. Habis rank dah, kata orang Kelantan. Tak boleh hari ni mesti mesyuarat sejam. Syarat mesyuarat dua jam juga. Kan? Banyak isu lah tu kan. Banyak isu. Apapun, sebaik-baiknya bercakap yang sedikit tetapi memberikan faedah. Tetapi kalau diam itu bukan pada tempatnya, maka sudah tentu dicela. Tak semestinya diam, sentiasa diam tu baik. Kan? Sampai melihat kemungkaran pun kita diam. Ustaz kata diam lebih baik. Tak betul lah juga. Kalau perlu kita tegur, kita tegur. Tapi cara tu bagaimana? Kan? Cara tu bagaimana? Tegur tu bagaimana? Kena tempat, kena pada tempatnya. Dan kalau agama yang dicela, maka kita tidak boleh berdiam diri. Diam seperti ini ialah diam dari mengatakan yang hak dan menegur sesuatu yang salah. Diam yang dicela adalah diam daripada mengatakan sesuatu yang betul. Sesuatu yang hak. Yang sepatutnya kita jelaskan. Ataupun menegur sesuatu kesalahan. Diam daripada menegur suatu kesalahan juga dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis yang lain Nabi bersabda, qulil haq walau kana murran. Katakanlah oleh kamu akan kebenaran itu walaupun kebenaran itu, kata-kata itu adalah pahit. Kalau salah kena cakap salah. Kalau betul kena cakap betul. Ini jangan kita mengiyakan semata-mata kerana kita nak membodik ke, nak mengipas ke, nak cepat naik pangkat ke. Itu benda yang mungkin mudah kita cakap tapi payah untuk kita buat. Lagi-lagilah bila kita, yang bercakap tu bos. Bos sudah bercakap, alamak, kang jadi isu aku dengan bos. Tapi tak boleh ke kita tegur bos? Boleh. Tapi kena caralah. Jangan depan-depan halayak bos tengah bercakap ni. Kita, oh tak boleh bos. Salah. Dia rasa tercabarlah. Kenalah bawa pergi ngetih ke. Masuk bilik dia ke. Kena jack ke. Dia kadang-kadang kena jack juga nak tegur bos-bos kita ni kan. Betul lah bos, hari meeting tu. Ni. Tapi kan, masuk jarum. Itu cara. Teknik. Cikgu Kamal dia pandai lah sebab dia sisa bahasa. Cikgu bahasa Melayu kan. Jadi, semua tu bergantung pada seni. Dan orang yang diam seperti inilah dikatakan syaitan yang keluh. Diam pada mengatakan sesuatu yang hak, pada diam daripada menegur suatu perkara yang salah, diistilahkan sebagai syaitan yang kelu. Tak bercakap pun boleh dilabel, dapat label sebagai syaitan. Sebab dia tidak menegur.
sesuatu kesalahan, dia tidak menegakkan yang hak, maka seolah-olah digambarkan sebagai sebagai syaitan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Daqaq, ini seorang ulama tasawuf juga. Man sakata anil haq fahuwa syaitan akhras. Kata apa Ali tadi, Ad-Daqaq tadi. Man sakata anil haq, barang siapa yang berdiam diri daripada mengatakan sesuatu yang hak, fahuwa syaitan akhras, maka dia seolah-olahnya seorang syaitan, seorang ke seekor. Seekor syaitan yang bisu. Berkenaan dengan perkara berkata dan diam, ada lagi hadis yang lain yang menegaskan seperti berikut. Innaka lan tazala saliman ma sakata fa idza takallamta kutiba laka aw alayka. Sesungguhnya engkau sentiasa sejahtera selama engkau diam, tetapi apabila engkau berkata, ditulis bagi engkau atau atas engkau. Ya, ini diberikan pahala ataupun dibalas dengan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau perlu diam, sebaiknya diam, diamlah. Sebab once kita dah bercakap, maka sama ada kita dapat pahala ataupun kita dapat dosa. Kecuali lah dua perkara tadi kan. Berdiam daripada mengatakan yang hak ataupun diam melihat perkara yang mungkar. Hadis tu riwayat Mu'az bin Jabal. Hadis yang lain, innar rajula latakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya seorang lelaki yang berkata dengan satu kalimah yang ia fikir tidak ada apa-apa akan menyebabkan dia terjerumus ke dalam api neraka selama 70 tahun. Hadis daripada Abu Hurairah. Maksudnya kena fikir, kena timbang. Sama ada perkataan walaupun satu kalimah yang kita keluarkan itu memberikan faedah kepada kita dan juga orang lain, ataupun hanya mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tidaklah dilarang secara umum. Bukan maksudnya kat sini Nabi kata don't talk, keep quiet. Bukan itu maksudnya. Dan diam tidak pula disuruh secara mutlak. Tidak boleh bercakap diam saja kan. Apa yang mustahak diperhatikan pada keduanya ialah tentang perkara yang hendak dikatakan dan perkara yang hendak didiamkan. Kalau berkata itu lebih baik, maka berkatalah sesuai dengan kebaikan yang nak kita buat. Atau diam itu baik, maka diamlah sesuai dengan perkara yang kita perlu diamkan. Sama ada berfaedah atau sebaliknya. Menurut iktikad Islam, apa yang telah dikerjakan seorang baik atau jahat akan ditulis atau didaftarkan. Kerana semua perkara yang keluar daripada mulut kita, perbuatan kita, niat kita, semuanya akan didaftarkan dan ditulis oleh malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Raqib dan Atid. Yang mana tulis kebaikan, yang mana tulis keburukan. Itu nanti tuan-tuan tanyalah tuan guru fiqah kita, apa tauhid kita kan. Tapi ada malaikat yang disuruh, diperintahkan oleh Allah. Cumanya yang saya nak sentuh sikitlah. Tak tahulah tuan-tuan setuju tak setuju. Tapi saya kurang setujulah. Ada ialah kan, kita dalam TikTok, dalam apa kan, banyak ustaz-ustaz mengajar dan sebagainya kan. Ahli-ahli dakwah mengajar dan sebagainya. Yang mendakwa kalau kita buat begini, 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 maka malaikat pun sampai penat nak tulis. Jadi kenyataan tu
Bukan saya nak kata meragukan, tapi sesuai ke tidak? Ha, itu je. Ha, memanglah dari itu tugas dia. Eh? Dan Allah kata wahum la ya'suna Allah, mereka tidak pernah melakukan maksiat terhadap Allah. Kalau Allah perintahkan untuk tulis, maka dia akan tulis. So di mana asas nak kata malaikat penat? Jangan bandingkan macam kita tumbangkan lebu baru 18 ekor. Kan? Baru semalam rasa penat. Eh, baru terasa aduh aduh aduh. Tambah lagi dengan 7 ekor dekat sekolah hari tu. Malaikat bukan macam manusia. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tak perlu kepada rehat pun. Sebab itu bukan ciri ciptaan malaikat. Tapi kalau ada orang sampai mendakwa sampai malaikat letih menulis tu, tak tahulah, mungkin dia ada jumpa hadis mana-mana, ya, wallahu alam. Tapi macam tak sesuai lah, macam tak sesuai. Apapun, yang pastinya semua yang kita perbuat akan ditulis oleh para malaikat. Bukan maksudnya Allah, kalau malaikat tak tulis tu Allah tak sempat nak tengok, Allah tak sempat nak tahu, tidak. Tapi itu adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya kita tiru. Kan? Kita buat kerja pejabat, kita kena tulis, kena daftar, kena rekod. Siapa yang pegang aset? Kerja yang paling menyampah tapi perlu dibuat. Kalau audit datang tu kelang kabut lah, habis bongkar semua fail, bongkar store, bongkar itu, bongkar itu. Ini kena buat. Sebab itu yang sepatutnya didaftarkan. Dan itu Allah dah tunjuk. Ada rakib dan ada atid, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat dan mendaftarkan. Para ulama telah berselisih pendapat mengenai tulisan itu. Cuma nak memperincikan tentang bagaimana malaikat menulis, itu diperselisihkan. Pakai tulisan teringkas ke? Tak payahlah tanya-tanya benda-benda macam tu, kan. Buku tu berapa helai dah sekarang ni? Jilid ke berapa, tak payahlah tanya. Yang penting itu telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah termasuk juga apa sahaja yang dikatakan seorang, atau hanya dalam perkara pahala atau dosa sahaja? Maksudnya yang ulama perselisihkan tu semua butiran ke? Kalau saya tu daripada tadi lah Bismillahirrahmanirrahim tulis satu-satu, adakah itu ataupun dia punya poin-poin saja? Ni ulama berselisih pendapat. Ada pendapat yang dikatakan berpunca dari Ibnu Abbas, iaitu ditulis tiap-tiap kebaikan atau kejahatan yang dicakapkan seorang hingga perkataannya yang menerangkan. Umpama saya telah makan akal tu, atau saya telah minum syarab tu, atau saya telah pergi zahab tu, dan saya telah datang jik tu. Kemudian apabila tiba hari Khamis, maka dibentangkanlah perkataannya dan amalnya itu yang baik atau yang jahat terus ditetapkan, sedang yang lainnya dibuangkan atau dihapuskan. Ini pendapat Ibn Pat siapa? Siapa tadi? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Sahabat. Sahabat. So Ibnu Abbas kata ditulis setiap perkataan, ditulis setiap perbuatan dan sebagainya, sampailah hari Khamis nanti maka ditetapkan. Maksudnya dikumpulkan seminggu. Hari Khamis, ini sekian-sekian waktu, sekian-sekian ni dapat pahala ke dapat dosa? Kebaikan ke, kebajikan ke, kemungkaran? Maka once dia dah tahu ini kebaikan, maka catatan tu pun dihapuskan. Itu pendapat. Itu pendapat. Sebab itu dianjurkan untuk berpuasa. Salah satu sebab dianjurkan berpuasa pada hari Khamis. Sebab
menurut pendapat berkenaan, hari Khamis adalah hari malaikat menetapkan tapi amal perbuatan manusia sama ada baik ataupun buruk. Kemudian mati tadi. Sedang yang lain dibuangkan atau dihapuskan. Inilah yang dikatakan bahawa Allah menghapuskan apa yang Ia kehendaki dan menempatkannya dan di sisi disia-sialah di sisinya lah ibu kita. Dan di sisinya lah ibu kita. Maksudnya tak semua catatan. Tak semua catatan secara terperinci. Hanya ringkasan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mungkin ada asasnya. Sebab ulama pun menyatakan bahawa ada perbezaan di antara al-afu dan apa satu lagi? Afiah. Yang kita baca dalam apa tu? Dalam duduk antara dua sujud. Wa'afini wa'afu anni. Afini dan wa'afu anni. Al-afu dan afiah tu. Mana satu? Satu ulama kata adalah menghapuskan dosa tanpa menghapuskan catatan. Satu lagi menghapuskan dosa dan juga catatan sekali dihapuskan. Right? Pendek kata, apa yang dikatakan seorang kalau tidak berhati-hati lebih baik mendatangkan penyesalan dan mungkin pula menyebabkan dosa. Apapun pendek katanya, kita kena berhati-hati. Kerana mungkin apa yang kita katakan akan menyebabkan kepada penyesalan yang membawa kepada dosa. Akibat kita tidak pandai berkata-kata dan sebagainya. Ada seorang berkata kepada temannya, kenapa saudara selalu diam? Maka jawabnya, aku kerap kali menyesal kerana berkata, tetapi aku tidak pernah menyesal kerana diam. Betul lah. Kan? Kita menyesal kerana selalu berkata-kata. Kan? Kita kerap menyesal kerana kita kerap berkata-kata. Tapi diam tu kadang-kadang sahaja. Lebih sedikit kita menyesal kita diam daripada tidak diam. Dan peribahasa yang mengatakan luka kerana lidah sama dengan luka kerana tangan. Hanya peribahasa lah. Tak tahulah peribahasa mana ni Dr. Mustafa Abdul Rahman ambil ni, mungkin peribahasa Arab kot. Lidah seperti seekor anjing gila yang bila tidak diawasi dia akan menerkam. Sayyidina Ali dalam sajaknya berkata, kerana lidah tertarung meninggalnya pemuda, tertarung kaki tiada mengapa, kerana lidah hilanglah kepala, luka di kaki sembuh seketika. Sayyidina Ali, sajak daripada Sayyidina Ali. Ini tuan-puan kupas lah apa maksudnya. Tapi menyatakan bahawa kerana lidah badan binasa, kan? Kerana santan apa? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Pernah pula diriwayatkan daripada Nabi SAW yang bersabda, sembelihan pula 90% dari kesejahteraan itu terdapat pada diam, kecuali waktu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak sejahtera kalau kita banyak diam. Kecuali waktu zikir kepada Allah. Maksudnya zikir tu kena apa? Kena diucapkan sebaik-baiknya. Jangan zikir dalam hati saja. Boleh, bukannya tak boleh. Tapi kalau berdasarkan daripada hadis ini, dia lebih baik diucapkan. Tak perlulah kuat-kuat. Tak perlulah deras-deras. Pelan-pelan pun dah memedai. Tapi perlu dilafazkan untuk melatih lidah itu untuk sentiasa menyebut, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam tahu-tahu pula kita dah habis perbahasan tu, masa pun dah tamat. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan
apa yang kita bicarakan ni memberikan faedah kepada kita, khususnya untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Qulil haq walau kana murran falyaqul khairan aw liyasmut. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.